ya, pertamanya sebenarnya dimulai dari Porto sebenarnya nggak ada masalah yang berarti untuk okay. untuk Porto karena ya dia pergi dari Porto sebagai seorang pahlawan setelah mempersembahkan gelar Liga Champions ke Porto, tapi justru lembaran pertama kontroversi Mourinho ketika berada di Chelsea. Okay. Ya salah satu momennya adalah ketika di konferensi pers dia bilang I'm the special one. Itu udah langsung bikin dia jadi pusat perhatian lah. Oke, ini kok orang kayak pede banget ya? Pede banget. Pede banget. Pede banget. Jadi tapi ya dia dibuktiin dengan berhasil mempersembahkan Chelsea 2 gelar Premier League. Gelar yang bahkan sejauh ini belum berhasil diraih sekalipun oleh Liverpool gitu. Jadi sebenarnya ini kenapa this what makes Mourinho special gitu. Oke, jadi dia nggak salah dong bilang dirinya seperti itu, karena dia sudah membuktikannya di musim pertama, iya kan? Di musim pertama, dan di musim pertamanya nih masalahnya Mourinho itu adalah perseteruannya ya lagi-lagi dengan pihak manajemen klub gitu. Oh. Gitu, karena pemilik Chelsea saat itu Roman Abramovich, dia dianggap tidak memberikan Mourinho pemain-pemain yang diinginkan gitu, padahal Mourinho udah minta pemain, gue butuh pemain A, pemain B, pemain C, tapi dari pihak klub bilang dana yang kita punya nggak segini, akhirnya dicarilah pemain-pemain lain yang akhirnya tidak memasukkan Mourinho, dan akhirnya itu hubungan itu meruncing ketika Chelsea mendatangkan Avram Grant ke Chelsea, yang pada akhirnya si Grant ini menggantikan Mourinho di Chelsea itu sih. Itu kalau masalahnya Mourinho di Chelsea itu ya sama Abramovich pertama aja. Dan ya di situ juga Mourinho mendapatkan banyak apresiasi lah, bahkan musim-musim itu Inter kelihatan kayak nggak ada lawan gitu di Serie A. Tim-tim lain kayak Juve degradasi di Serie B. Tim-tim kayak Milan ya masih ngap-ngapan lah ngejar untuk kejar Inter. Roma, Lazio apalagi ya pada saat itu Inter sebagai single player lah di Serie A. Gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin masalah si Mourinho di Inter nggak ada masalah berarti. Lancar jaya. Iya pokoknya ya. Dia bahkan ya lancar jaya sukses material. Bahkan ketika dia pindah ke Real Madrid itu pemain-pemain Inter pada nangis. Oh, karena kehilangan sosok dia yang bagus ngelatihnya. Iya, pengayom lah ya, guru yang baik. Guru yang baik sampai sukses timnya akhirnya pergi. Salah satu pemain yang paling sedih dengan kepergian Mourinho mungkin Marco Materazzi ya, karena waktu itu kita juga sempat ada momen Materazzi sampai nangis Mourinho pindah ke. Tapi itu malah menjadi kontroversi ya, banyak yang nggak suka gitu loh. Ya salah satunya ya tadi Sergio Ramos tadi. Ini menurut BBC, kita mengcompile data dari BBC. Menurut Sergio Ramos, dia bilang ya mendingan lu jual gua aja deh daripada mending lu pilih mana, pecat Mourinho atau jual gua sama Casillas. Gitu. Jadi Ramos sempat ngomong kayak gitu ke pihak manajemen klub, akhirnya diadakanlah pertemuan. Florentino Perez, presiden Madrid saat itu juga ngumpulin semuanya, akhirnya keputusannya lancar-lancar aja gitu. Justru Mourinho sempat mengatakan bahwa menanggapi kritiknya dari Ramos sebenarnya Mourinho bilang ini bukan perkara Casillas gue cadangin, enggak. Mungkin Sergio Ramos iri aja karena mungkin dia kalah saing sama Rafael Varane. Jadi endingnya gimana Fajar? Ini kan Mourinho cabut dari Madrid ujung-ujungnya udah. Iya sih. Oke. Okay. Jadi ayo nih, gimana nih Fajar nih penjelasan? Lagi-lagi memang di musim ketiga selalu datang untuk Mourinho ya. Karena kalau lihat di MU sekarang, bahkan ada beberapa pernyataan-pernyataan kontroversial ya si Mourinho, ya yang nggak jarang menyerang pihak klub. Jadi kayak waktu pramusim kemarin, dia punya grafisnya di sini. Ketika tur pramusim Manchester United kemarin, dia sempat bilang bahwa ini kalau gue bukan pelatih, gue malas ikut. Dia kalau gue cuma seorang fans, gue nggak bakal datang jauh-jauh ke Amerika. Waktu itu kan United pramusimnya di Amerika kan. Ya Mourinho bilang kalau misalkan nggak punya kepentingan, gue nggak mau ikut ya. Mungkin Mourinho waktu itu menganggap tur pramusim tidak terlalu penting lah, karena ya dari segi jarak juga jauh, fisik dan mental pemain juga pasti berpengaruh, belum jet lag-nya apa segala macam. Di Amerikanya sendiri pun berpindah-pindah kota itu pakai pesawat dan lain-lain. Ya itu menurut Mourinho itu menguras tenaga dan pikiran lah. Dan itu dikhawatirkan mengganggu kebugaran para pemain. Iya, benar juga. Dan katanya nih juga berseteru sama Paul Pogba ya. Iya, sama Paul Pogba. Dan manajemen klub nih ada apa nih Fajar, masalahnya apa nih? Yang sama ya selain Paul Pogba, kalau sebelumnya dia Mourinho punya masalah dengan salah satu pejabat di MU lah, ada Ed Woodward, ada direktur keuangannya Manchester United. Mourinho protes bahwa Ed Woodward tidak memberikan pemain sesuai pesanannya. Tapi si Woodward ini punya grafisnya dia bilang bahkan gue udah minta 5 pemain 5 back
gue udah minta 5 pemain, gue udah minta 5 pemain, tapi sampai sekarang gak datang-datang nih pemain pesanan gue. Cuman si Ed Woodward bilang, ya dia aja masanya telat, keburu ditutup transfernya. Ya, chance waktu itu. Kalau pemain sih nggak cuma Pogba sebenarnya. Ada siapa lagi? Ada pemain lainnya itu ada Anthony Martial yang pelan-pelan coba untuk disingkirkan Mourinho dari Manchester United. Kenapa dia mainnya nggak bagus? Ya. Atau gimana? Mourinho punya pertimbangan sendirilah kenapa dia bagus nggak bagus. Karena yang namanya bagus nggak bagus di lapangan itu relatif lah. Tergantung bagaimana penyesuaian antara latihan dan di pertandingan sendiri. Cuman nggak ada masalah berarti kalau kayak sama Woodward kan tadi ketahuan transfer pemain. Kalau ini ya memang murni karena penilaian sih, penilaian pelatih menganggap ya Martial sudah tidak cukup bagus untuk membela tim sekelas MU. Ya, ini kita punya gambar.